kasih. This is me. Well, terkewel-kewel. Kalian bisa lihat dagingnya. Chan. Hari ini gue mau coba stick yang lagi fenomenal, yaitu di daerah Serpong, yaitu stick mid time. Ini kayak stick ala-ala Tentiwan, kalian bisa lihat. Ada ini tempatnya kayak tenda-tenda gitu, tapi ini yang lumayan enak dan lumayan recommended juga. Dan ini gue mau coba, dan ini bukannya sore dan hampir rame juga sih, waiting list juga gue di sini. Dan ini gue lagi mau pesan, kita coba ya, enak nggak sih, bener enak kayak ya. Oke, okay, let's see. Lo mau apa? Apa yang favorit? Medium. Medium well. Rekomendasinya medium sama medium well. Aku medium well. Medium well deh. Medium well. Mushroom barbecue bolonya semi. Ya, di sini gue udah pesen, yaitu tadi steaknya steak yang tenderloin, dan untuk matangnya itu medium well. Dan untungnya di sini gue datang agak sorean sih ya, biar nggak waiting list, karena di sini ramai banget apalagi weekend. Dan ini untung aja gue weekday, tapi sih sini lumayan ini sih ya, ramai sih, lumayan ramai banget. Dan gue lagi nunggu, dagingnya lagi dimasak, dan sekitar nggak tahu berapa menit sih, ntar kita review ya gimana rasanya. Oke, okay, let's see. Terima kasih. Karena yang belum mau ditunggu ya? Iya, makasih. Ini Linda mau review bestie, dia pesen tadi apa namanya, Lin? Tenderloin stick ya, coba gimana rasanya. Wow. Coba dagingnya lihat. Dagingnya empuk nggak ya, dan rasanya gurih nggak ya? Kayak risih deh. Coba sausnya. Gimana enak? Rasanya gimana? Empuk banget. Gurih-gurihnya ya. Iya. Oke, makasih. This is me, akhirnya finally. Ini dagingnya udah apa ready juga ya. Ini gue pesen tenderloin ya tadi, medium well. Dan ini dagingnya lumayan gede banget, kayaknya juicy sih ya. Ini gue mau cobain, dan ini gue pesen sausnya yang saus black pepper ya, black pepper. Oke, kita tuangin sausnya. Di sini tempatnya di daerah Serpong. Pasar modern Paramon. Oh ya, di Pasar Modern Paramon. Kalian dekat banget dari SMS, tinggal lurus aja, tinggal belok kanan. Ini gue mau cobain ya dagingnya. Empuk gak ya? Kok gini ya? Gimana sih? Ini di kiri ya? Udah lama gak makan steak ya, Wan. Jadi ini mie-nya di kiri, mie-nya di kanan. Lupa ya, maklum besok ke tangan ya. Besok kan padang, ini makan steak ya, Wan. Dagingnya juicy banget. Ini gue pesennya medium well, terkewel-kewel. Kalian bisa lihat dagingnya. Chan. Wow, yummy banget, juicy banget. Ini tuh empuk banget, nggak alat ya kan. Enak banget. Chan. Hmm.
enak. Ini batu bayang. Ini aku coba yang saus mushroom punya hasil gitu. Dan sini lumayan agak rame sih ya, jadi itu waiting list. Tadi gue untung aja waiting listnya antre nomor kedua, jadi gak tau rame banget. Kalau sini kalau tambah malam tambah rame, apalagi kalau weekend. Aku cobain ya mas. Enak banget soalnya. Ada kesat ya. Makan yang black pepper gak sih? Kita lagi aja kalau yang black pepper. Kan bisa refill ya kan? Bisa. Dagingnya? Dagingnya bisa refill gak sih? Wah. Bisa lah ya. Endol bestie. Lu siang-siang, ini bukannya sore sih ya, jadi enak adem. Kalau siang-siang yang ada, lu mati keringetan ya, Wak. Chan. Berapaan di balik? Berapa ya? Kayaknya 300-an deh. Itu banyak yang ini tahu yang lagi hit yang Pogo gitu. Yang kayak Pogo yang gue makan nih. Brazilian itu. Kadang biasa aja tahu. Yang kayak Pogo apa Pogonya?
Tangan gue buka. Apa? Tangan udah keluar kita. Ini ada dessert-dessert gak sih? Pengen kayak SS gak sih? Kayak SS gitu. Kayak campur, es campur gitu. Ini kayak gerah banget gak sih? Kalian kita jalan aja kali ya. Tadi gue gak ngeliat sih itu apa di depan. Gue gak terlalu merhatiin tadi. Sambil nurunin. Iya. Okay. Gue kemarin ketim ya, gue cuma ketim 2 doang, udah gitu kayak cuman ke Zara, Bunko, sama Kolo doang sih. Capek tuh gue. Udah ngapel ya? Tapi gue enaknya kalau di situ itu, keluarga gue kan langsung basi. Jadi kayak... rame. Kita sudah selesai makan. Apa Lin tadi Lin? Steak. Apa namanya? Meat time ya. Meat time. Tadi sih dagingnya lumayan sih, ya, lumayan endu lah ya. Dan itu juga juicy. Terus gimana Lin tadi dagingnya? Enak, lembut banget walaupun kita pikirnya yang medium well tapi nggak alot lah ya. Dan terus sausnya juga ya lumayan lah ya. Dan tadi ramai banget, untungnya kita sudah selesai, nggak terlalu ngantri banget. Kalau udah jam malam tuh ramai ya. Tadi pas kita keluar juga ramai banget. Ramai sih ya. Untungnya kita dapat tempat ya, wah. Ya udah nih kita mau jalan-jalan lagi, kita mau cari dessert ya, SS atau apalah ya. Oke, let's see. Hari ini gue mau cari dessertnya karena tadi gue udah makan daging agak-agak enak ya wah, nan tadi asin-asin semuanya. Ini gue mau cari yang manis-manis dan segar-segar. Oke, kalau nggak es campur atau es krim atau apalah jus. Ini gue sambil jalan-jalan di sekitar daerah Pasar Modern Serpong. Sini banyak banget jajanannya dan ini lumayan rame sih ya tempat jajanannya ya, dan nggak terlalu crowded banget sih. Oke, ini kita lihat ada apa aja. Let's see. Lupa ngevlog, ternyata udah habis ya wah. Asik kan ngobrol. Ya udahlah ya. Ini gue baru pesen es campur sama Lina juga. Kita lagi dessert time. Karena aku banget dan ini yang tegar-tegar. Yaudah ya, bye.